Tulis bahagian tubuh. Rambut, mulut, jari, telur. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari channel Ahakspedia cuy ya. Di sini saya nggak tahu ya, awalnya waktu saya mereaksi part pertama itu saya nggak tahu itu ternyata part yang pertama. Nah, setelah banyak teman-teman yang request ya kemarin, dan saya juga baca komentar kemarin, ternyata masih ada lagi gitu ya. Nah, di sini tertulis part kedua cuy ya. Judul videonya itu adalah 40 jawaban budak sekolah yang lawa dan kelakar di Malaysia part yang kedua cuy. Wah, ini 40. Tapi durasinya agak pendek ya. Tapi nggak apa-apa lah cuy ya. Untuk video yang kemarin ya, untuk yang part pertama itu saya suka banget ya, like-nya banyak banget. Saya suka banget like-nya banyak dan komentarnya juga banyak. Alhamdulillah ya, komentarnya banyak, like-nya juga banyak. Saya bersyukur banget karena itu salah satu faktor mengembalikan algoritma YouTube saya cuy ya. Algoritma YouTube saya, walaupun saya jarang banget buat video cuy. Seperti biasa cuy ya, jangan lupa bantu like-nya cuy ya, bantu komentar di bawah. Kalau saya nggak paham, tolong dijelaskan di komentar cuy. Tanpa banyak cakap lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Hello guys. Sebelum ni, kami ada buat satu video yang bertajuk 75 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia. Nah, ini yang part pertama cuy. Kami pun tak sangka video tu boleh mendapat sambutan yang hangat. Bak kata pepatah, air yang tenang, jangan disangka tiada kokedai. Disebabkan ramai yang minta untuk buat part kedua, jadi tajuk pada video kali ini adalah 40 jawapan peperiksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 2. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Ahakspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam bantu video support ini. Juga je ya, bantu support ya. Senaraikan peranan dalam keluarga sebagai anak lelaki dan anak perempuan. Lelaki, senaraikan ya. Bermain, tidur, makan, minum, minta air Milo. Perempuan, basuh pinggan, kemas rumah, kemas dapur, sidai baju, cuci lantai. Kau yang menderita tuh perempuan gitu. Oh, berarti yang jawab ini budak laki-laki. Ini budak laki pasti cuy yang jawab ini cuy. Karena kenapa semuanya perempuan yang menderita gitu? Laki-lakinya senang cuy ya, bermain, tidur, makan, minum, minta air Milo. Aduh. Amalan berjoging ialah amalan syaitan. Amalan berjoging adalah amalan syaitan. Ini kok bisa jadi amalan syaitan? Ini kan, ini kayak pelajaran apa, olahraga, jogging ya, berjoging. Kok jadi ke agama? Jawabannya kok ke agama gitu ya. Apakah antonim dari penduduk? Pen berdiri. Hah? Apakah antonim dari penduduk? Ini. Buddha ini pikir itu penduduk itu kayaknya duduk macam ini cuy ya. Jadi kita jawab pen berdiri. Kalau duduk benar ya, berdiri. Maksudnya lawan katanya ini. Disimpan pen, ada pen berdiri itu kan enggak. Astagfirullahaladzim. Apakah yang akan terjadi kepada burung pipit sekiranya padi berkurang? Penjaga kebun akan membunuhnya. Ha ha ha.
apa yang akan terjadi pada burung pipit seketika padi berkurang. Penjaga kebun akan membunuhnya. Ini gimana sih? Burung pipit itu yang selalu makan padi kan? Kalau nggak salah cuy ya. Yang karena saya juga sering ke sawah ya. Jadi ini mungkin burung pipit yang makan padi itu cuy. Penjaga kebun akan membunuhnya. Bukankah yang jawab ini itu anak kota gitu? Dia jadi nggak paham gitu ya. Isikan tempat kosong dengan jawapan peribahasa yang betul. Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Anak di rumah mati kelaparan, ibu di sana seronok bermesra. Buat baik berpada-pada, buat jahat berpada-pada. Cakap siang pandang padang, cakap malam tidak pandang. Cari-cari bulu ayam, cantik lagi ibu saya. Disangka panas sampai ke petang, rupa-rupanya hujan. Hancur badan di kandung tanah, hancur nyawa di tangan Tuhan. Hati gajah sama dilapah, hati manusia perlu dijaga. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Hidung tak mancung, muka tak handsome. Tersinggung cuy, gue bukankah yang menjawab ini itu mukanya juga tak handsome, makanya kenapa dia sensitif banget. Itu lama banget. Hidung tak maju, muka tak. Astagfirullah. Berikan dua ciri. Tunggu dulu. Aduh, itu tadi pertanyaan lawak banget ya. Maksudnya jawabannya lawak banget. Berikan dua ciri pelajar yang mematuhi peraturan sekolah. Iz kawin, Syafiq. Ini gimana sih? Kok bisa jawabannya seperti ini gitu ya? Enggak, ini pertanyaan saya tanya kepada koran cuy. Ini pertanyaan kayaknya bukan pertanyaan-pertanyaan pelajar yang awal gitu ya. Maksudnya SD kalau di Indonesia cuy. Bukankah ini pertanyaan yang budak sudah ini ya, menengah gitu atau gimana sih? Oke, next lah. Bibir, payubara, punggung disukai ramai. Disukai ramai gitu. Ini kalau diistilahkan bahasa Indonesia ya, disukai ramai. Disukai banyak orang gitu, disukai untuk laki-laki dan perempuan gitu, disukai ramai. Mungkin ini salah satu bahasa menurut Buddha tuh, apa namanya, bahasa yang sopan gitu ya. Padahal enggak gitu. Disukai ramai. Bila hendak makan, baca bismillah. Selepas makan, baca alhamdulillah. Makan dengan tangan kiri, amalan syaitan. Disunatkan mengambil makanan yang hampir. Membazir dan boros adalah amalan
Dating Rosmah. Hah? Udah benar, 4. Ini ya, Datin Rosmah kemarin ya, waktu saya mereaksi video yang 41. Ternyata Datin Rosmah itu adalah istri dari ini ya, saya enggak paham ya. Awalnya itu saya memang enggak paham karena saya enggak cari tahu ya tentang politik yang ada di Malaysia juga. Dan kenapa Datin Rosmah? Ada apa gitu ya? Intinya saya membuat video ini itu bukan semata-mata ingin mencampuri atau urusan-urusan politik seperti ini sih ya. Jadi kita next aja. Calculate the SEL for the airport. Sorry miss, malam tadi saya tak tidur duk ulang kaji. Sekali keluar lain dah. Ingat lawak, lain kali gunakan minda. Oh, ini dia jawab. Dia jawab dengan polos gitu ya. Gara-gara semalam dia tak tidur, jadi dia tak tahu jawabannya ini cuy. Jadi dia tulis aja seperti itu, polos aja gitu ya. Ciptakan dua pantun empat kerat. Ciptakan bread is roti. Shadow is bayang. Before you mati, better you sembayang. Apa? Kenapa harus agama terus yang dicampur dengan tugas-tugas yang lain gitu ya? Ada bahasa Inggrisnya juga kayaknya. Buddha ini tuh jago banget bahasa Inggris ya. Jadi dijawab dengan macam ini ya. Tapi jujur aja cuy ya, saya nggak tahu juga jawabannya apa gitu ya. Pantun empat kerat bertema. Kerat bertema. Jujur ya, kalau saya diberikan pertanyaan ini, saya juga tak paham. Tapi saya isi kosong aja. Saya nggak bakalan jauh seperti ini cuy. Dua jenis riba ialah komputer riba. Riba seorang perempuan. Dua jenis riba. Komputer. Riba seorang perempuan gimana sih ini? Kok saya jadi berpikir juga gitu ya dengan pertanyaan apa jawabannya ini gitu ya. Isteri pembandu kereta mayat sangat gembira kerana suaminya membawa pulang seorang madu. Sebot. Ini benar yang koran cakap ya di video sebelumnya. Budak-budak zaman sekarang tuh kebanyakan nonton film atau kebanyakan nonton gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa dia bisa berpikir seorang madu gitu ya? Madu, seorang madu. Jelas-jelas ya. Ini pertanyaan khusus budak gitu ya. Yang salah juga si gurunya, kenapa ditaruh seorang di situ, seorang harusnya dihilangkan gitu ya. Kalau sebuah, sebotol, seekor dan yang lainnya enggak jadi masalah, ini kok bisa seorang. Sebenarnya dia menjebak Buddha ini gitu ya. Awalnya mungkin dia sudah berpikir ini botol, tapi karena dia keseringan tengok video atau tengok film, jadi ditulis seorang gitu ya. Astagfirullahaladzim. Senaraikan 5 tingkah laku yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Hai, kenapa kau datang rumahku dan memakai bajuku, ha? Eh, siapa suruh kau makan keropok aku, ha? Wah, kau tidur di tempat aku ya? Eh, siapa suruh kau naik kereta aku? Eh wah, kau boleh keluar daripada rumahku sekarang juga. Ini yang saya maksud cuy. Ini semua gara-gara film ya, sinetron atau apapun yang ditengok budak-budak. Jadi rawan banget ya buat korang yang masih mempunyai budak-budak masih kecil lagi. Tak payahlah memberikan tontonan yang enggak baik dulu gitu ya. Apalagi yang menjurus ke hal-hal yang dewasa gitu ya. Berikan tontonan-tontonan yang khusus untuk budak saja gitu ya.
Jelaskan kepentingan sifat malu dalam diri seseorang. Malu apa, bosku? Ya, ini juga ini. Ini kayaknya sering nonton YouTube. Ya. Karena kalimat malu apa, bosku itu kalau enggak salah bosku itu kayaknya gamers gitu ya. Gamers. Yang ada sih gamers dari Malaysia gitu yang selalu membuat kalimat seperti itu ya. Bosku. Jubur. Jubur. Kalau ini saya enggak paham sih, jubur. Jubur ini enggak ada tulisan di atas ya. Ini maksudnya untuk nama-nama. Nah, ini saya enggak paham. Betul-betul oleng benar-benar gol sih. Saya enggak paham. Korang bisa jelaskan di bawah ya. Terkadang kita enggak konsen juga ya gara-gara ngakak gitu ya. Lampu bilik anda terpadam secara tiba-tiba. Buatkan infrared anda. Kerana mentol rosak. Kerana bil elektrik terlebih bayar. Kerana hantu tutup. Ini terakhir kan. Karena hantu tutup. Kok bisa dia berpikiran gitu? Nah mungkin ini doyan nonton film horor gitu ya. Jadi dia bisa berkategori seperti itu ya. Karena hantu tutup. Waduh. Stres bener gue. Kalau saya yang jadi cegu ya, tengok jawaban budak-budak seperti ini tuh, gak tau saya. Mungkin saya dalam ruangan tuh ngakak aja gitu ya. Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tuliskan dua peribahasa yang sesuai. Untunglah kahwin, kita tak mampu. Tahniah. Lihat gambar dengan teliti. Betul-betul ya. Kok bisa? Tunggu-tunggu saya. Gambar tersebut tuliskan dua peribahasa. Lihat gambar ya. Kerana hantu tutup. Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tuliskan dua peribahasa yang sesuai. Untunglah kahwin, kita tak mampu. Tahniah. Malah curhat. Enggak, ini bukan pertanyaan untuk budak-budak yang dasar gitu ya. Kayaknya bukan ini cuy. Ini kayak bukan, kalau nggak salah SMP, kalau di Indonesia SMP atau SMA gitu. Intinya bukan SD gitu ya, sekolah menengah dasar, bukan cuy. Kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke agak dewasa sedikit gitu ya. Tapi dia bisa, dia malah curhat gitu ya, aduh. Lihat gambar dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut, tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Tunggu. Sebelum dia jawab, saya harus cari tahu dulu cuy ya. Saya juga belajar gitu ya. Ada sapi, ada bulat di atas. Oh, kalau di Malaysia katanya, kalau di Malaysia cakapnya lembu ya. Lembu. Itu bundaran telur kah? Tanduk. Oh ini mungkin cuy ya. Kalau kita lihat dari kalimatnya. Tanduk di ujung telur apa? Telur, ya telur di ujung tanduk. Mungkin ya. Oke. Lembu main telur. Pusing gitu dia fokus. Tapi gini sih, saya pun ya menjawab ini tuh pasti nggak sesuai gitu ya, nggak benar gitu ya. Tapi saya nggak bakal
kok bisa-bisanya dia jawab lembu main telur gitu ya. Mana ada lembu main telur gitu ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kok parah banget ya. Oke. Isikan tempat kosong. Belum gaji bro. Agar gaji ni. Belum gaji. Gergaji ya. Aduh, gimana sih? Ini kan jelas-jelas ada di sampingnya itu. Jadi tinggal diisi aja namanya, dipisahin gitu ya. Aduh, budak-budak. Mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan waktu kematian daripada pengetahuan manusia? Untuk menguji keimanan manusia. Hal ini supaya umat Islam sentiasa beribadah tanpa henti. Hal ini kerana kita boleh menemui ajal kita bila-bila masa saja. Sebagai contoh, Allah boleh menarik nyawa kita walaupun kita sedang menanda kertas soalan. Happy comeback. Ini, ini cikgunya juga diserang gitu ya. Ini sama dengan anu kemarin cuy. Waktu dikasih pertanyaan susah banget, jadi dia jawab kayak menyerang gitu ya. Padahal di atasnya itu benar gitu ya. Nah, kalimatnya, agamanya juga bagus gitu ya. Cara ini kok bisa ada? Ini kayaknya memang orang dewasa, maksudnya bukan buddha-buddha dasar lagi yang menjawab ini cuy. Dari tulisannya cuy ya. Dari tulisannya ini cuy. Dia nyerang gue. Dia nyerang cikgunya ini cuy. Cikgunya panik ini tengok ini. Mengapakah kita disuruh agar berusaha untuk mencari rezeki di bumi ini? Untuk menjaga anak-anak kita yang kita sudah buat dengan isteri kita dan tanggung apa yang telah berlaku. Nyatakan jenis ayat di bawah, kemudian tulis jawapannya pada ruang jawapan yang disediakan. Anis, masukkan lauk ini ke dalam peti sejuk. Okey. Wanita berbaju kebaya itu kakaknya? Mungkin. Aduh, sakitnya gigiku. Ya kah? Haris dan Farid ke perpustakaan bersama-sama? Oh, gitu. Apakah bahan yang diperlukan untuk membuat onde-onde? Mana saya tahu. Dijawab, ini semuanya dijawab polos aja gitu. Kayak lagi gak mood gitu ya. Kalau kita lihat dari jawabannya itu kayak dia gak mood banget gitu ya. Jadi jawab asal je. Padankan kata nama khas dengan gambar. Satu, Datuk Seri Najib. Nah, ini cuy. Seharusnya ini beda ini ya. Soalannya ini kayaknya mengarahkan ininya, apa namanya itu, kayak apa, ditarik garisnya, garis-garis gitu cuy. Tapi saya gak mau terlalu bahas masalah ini cuy ya. Gak terlalu mau menertawakan hal-hal yang berbau politik, apalagi menyinggung apa namanya mantan pemimpin gitu ya. Pemandu van jenazah, kelebihan mendapat pahala. Betul. Selalu ingat mati, badan sado. Huh? Mendapat pahala betul ya, selalu ingat mati. Ya semua orang pasti. Badan sado itu apa ya? Sado. Nah ini saya nggak paham cuy ya. Ah, yang saya nggak paham itu kurang bisa komentar di bawah cuy ya. Sado. Baru dengar itu kata sado. Lengkapkan carta aliran proses pilihan raya di Malaysia. Pembubaran parlimen, penamaan calon, kempen, rasuah, sesi mengira, blackout, Tan Sri Najib menang. Dah. Ini. Masih ini kayaknya. Ah, tapi memang soalannya itu berbau tentang ini ya, politik. Jadi ya mungkin dimasukin ke situ karena mungkin yang jawaban ini terbuat itu saat masa-masa pemilihan waktu itu cuy ya. Jadi ada nama-nama Tan Sri di dalam cuy. Pilih jawapan yang betul. Polis. Jurur liwat. Hah? Jurur? Jurur liwat? Oh, jururawat. Jururawat ya. Nah, ini dari tulisannya ini kayak memang budak-budak sekolah dasar. Apa namanya? Iya, sekolah paling dasar ini cuy ya. Jurur liwat. Jururawat ini cuy. Apakah yang boleh dilakukannya untuk menjadikan kerjanya lebih mudah?
Guna periuk noza hanya 6 minit saja untuk masak nasi dan guna food processor Amway untuk kisar cili dan bawang. Nah, ini dia cuy yang saya cakap tadi. Soalannya itu enggak sesuai dengan jawabannya. Padahal kalau kita melihat ke zaman yang sekarang ya, modern, serba modern, sebenarnya bisa dikategorikan ini benar gitu ya. Karena mungkin pada zaman sekarang ada guna apa namanya priuk yang bisa mengerjakan ini semua satu kali gitu ya. Soalannya yang terlalu klasik atau jawabannya yang terlalu modern gitu ya. Itu sih menurut pandangan saya cuy. Warnakan 3 ekor ikan. Warna. Sebenarnya kita bisa mengkategorikan budaya ini tuh tak salah gitu ya. Mungkin dia nggak paham gitu ya. Seharusnya ya, kalau dia soalannya tuh begini sih ya. Warnakan 3 ikan. Langsung ikan, tak payah lah. Cantum situ ekor, 3 ekor ikan. Ya walaupun bahasanya memang benar gitu ya, untuk orang dewasa gitu ya. Makanya yang diwarnai itu ekornya, 3 ekor gitu ya, 3 ekor ikan gitu. Jadi serba salah. Saya baru perasan ini, saya perhatikan ini yang salah apa. Ternyata stop. Tapi kalau kita berbicara soal Buddha-Buddha, ya tak payah lah tulis di situ ekor gitu ya. Langsung aja gitu, warnakan 3 ikan gitu. Senaraikan 2 contoh perkara gaib. Bulan terbelah 2. Makanan jatuh daripada langit. Sebenarnya kalau dibilang gaib, ya benar. Itu kan gaib banget ya. Bulan terbelah 2. Tapi bukan itu jawabannya. Bukan itu. Itu terlalu barbar jawabannya. Senaraikan nama-nama pahlawan 5 bersaudara yang terkenal di negeri Melaka. Ajis, Sudin, P. Ramli, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu. Kok bisa dia jawab P. Ramli gitu ya? Oh mungkin itu sih. Mungkin gara-gara film gitu ya. Hang tua mungkin ya, maksudnya apa? Benar nggak? Nah kalau sebenarnya kalau saya disuruh menjawab ini saya juga tak paham gitu ya, karena saya tak tahu, saya nggak tahu gitu ya, 5 bersaudara yang terkenal di negeri Malaka gitu ya. Tapi kalau dia membahas tentang P. Ramli, berarti film P. Ramli Hang Tua ya kalau nggak salah. Saya tak paham ini cuy, kalau korang bisa komentar di bawah ya jawaban sebenarnya cuy, saya juga penasaran gitu ya. Tapi mungkin gara-gara film, nonton film sih kayaknya nih cuy. Makanya dia jawab begini. Seorang pemilik kedai runcit bercadang untuk memasang ciri keselamatan di dalam kedainya bagi mengelakkan kecurian. Dia ingin memasang cermin bagi membantunya melihat setiap sudut kedai runcitnya. Antara cermin cekung dan cermin cembung, cermin yang manakah paling sesuai digunakan? Jelaskan jawapan anda. Cermin cembung, kerana cermin cembung boleh dilihat dari 2 arah. Pakai CCTV lah senang. Nah ini cuy, nggak sesuai dengan cuy. Sebenarnya jawabannya kalau di dunia modern sekarang benar gitu ya, benar, tapi nggak gini, kayak berlebihan banget gitu ya. Intinya seperti itu cuy. Nyatakan penjodoh bilangan bagi gambar di atas. Lembu mencari jodoh. kok bisa jadi jodoh. Oh, lembunya, sapinya atau lembunya itu ada 4. Jadi Buddha ini berpikir mereka berpasangan gitu ya. Tapi kalau jawabannya sih kayaknya lembu lagi makan gitu ya.
lembu lagi, ya lagi makan kayaknya cuy. Ini kok, apakah jawabannya? Saya nggak paham cuy. Tapi kalau menurut saya ya, lembu lagi makan, ini nggak harus kok jadi cari jodoh gitu ya. Suami yang melakukan persetubuhan dengan isterinya secara sengaja pada siang bulan Ramadan wajib membayar kifarat puasa. Pada pendapat anda, mengapakah Islam mengenakan denda yang berat kepada suami yang melakukan perbuatan di atas? Pada pendapat saya tidak tahu kerana saya belum lagi mendirikan rumah tangga. Saya tidak pernah melakukan persetubuhan demikian sebab saya masih bersekolah dan masih belum lagi ingin mencari jodoh. Itu mungkin soalan untuk ibu bapa saya. Minta maaflah, saya tidak dapat menjawab soalan ini. Jadinya, tunggulah saya jadi suami orang. Sebenarnya ini tak payahlah dek jawab macam ini gitu ya. Kalau ada budak-budak yang tengok video saya ini, tak payahlah dek jawab macam ini gitu ya. Ini dia jawabnya itu kayak polos aja gitu ya. Kayak saya tak paham gitu ya. Kok budak-budak zaman sekarang itu kids zaman dulu itu parah banget ya. Ya walaupun budak ini tak paham, tak tahu, tak payahlah jawab macam ini cuy. Ini seakan-akan aduh. 3. Ku putih Queen. Eh? 3 benar. Ku putih Queen. Ku-nya benar gitu ya. Queen. Ku putih. Maksudnya apa ya? Ku putih Queen. Nah, ini saya nggak paham ini cuy. Kenapa Buddha ini bisa menjawab ku putih? Pasti ada hal yang lain gitu ya dari kata ku putih ini cuy. Jadi tolong jelaskan di bawah cuy ya. Tukarkan ayat aktif di bawah menjadi ayat pasif. Ahmad dan Aheng menendang bola. Bola ditendang oleh Ahmad dan Aheng. Ibu sedang memasak nasi ayam. Nasi ayam ditendang oleh ibu. Ayah sedang membasuh kereta. Kereta ditendang oleh ayah. Cikgu Sum mengajar Daihang. Daihang ditendang oleh Cikgu Sum. Dia berpatokan dengan tendang ini. Ahmad dan Aheng menendang bola. Kenapa semuanya? Astaga. Kayaknya moodnya nggak baik ini budaya di sini cuy ya. Dia menjawab ini tuh asal-asal aja gitu ya. Kebodo amat. Yang penting di atas sudah ada tendang ya. Kita hajar tendang aja gitu ya. Aduh. Tulis bahagian tubuh. Rambut. Mulut. Jari. Telur. Kenapa mesti telur? Ini kan budak perempuan gitu. Kenapa? Ada masalah apa dengan telur? Jelas-jelas cuy, jelas-jelas dek. Ini gambar, ini budak perempuan gitu ya. Kenapa harus telur gitu? Karena dipikirannya telur terus. Ini yang paling ngakak sih menurut saya. Awalnya saya udah mengira itu arah ya, arahnya itu sudah menunjuk ke gambar ini dan saya nggak nyangka gitu dia jawab itu gitu.
Mau menangis gue. Enggak tuh. Gue gembira tuh mau nangis. Sedih. Kita lanjut. Tuliskan nilai wang dalam perkataan. 5 kupang. Tulis 3 ciri peribadi yang dimiliki oleh tokoh di atas. Suka membeli jet peribadi. Suka mengatakan rakyat diutamakan, pencapaian didahulukan. GST 6%. Ini skip aja cuy ya, kerana ini pasti berbau politik ini. Tulis jawapan yang sesuai bagi setiap gambar. I am very hungry, mam. So? Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah. Wah, ramainya pelanggan yang datang ke bengkel kereta pakcik ini. Pekerja di bengkel pakcik ini juga melakukan tugas mereka dengan cekap. Pakcik bukan nak mendoakan kereta rosak, tetapi kalau banyak kereta rosak, alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Saya teringat terus dengan itu telur, cik. Sumpah, parah. Saya ingat kepada kau dia bisa. Udah. Okay, cuy, itulah tadi. Aduh, sumpah, aduh. Ini kayak apa ya, kerem banget dalam sini, cuy. Kenapa dengan hari ini, kenapa banyak banget telur gitu ya? Ini durasinya panjang banget, cuy. Aduh, ngakak banget, parah gitu ya. Saya tak paham ya, pantasan ya, ini ngakak parah ya, karena view-nya itu tinggi ya. Berarti dalam video ini tuh paling paling ngakak di situ pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawabannya, cuy. Dan saya yakin banget ya, dalam beberapa pertanyaan dan jawaban dalam video ini itu bukan untuk anak budak-budak ini, cuy ya, budak-budak yang dasar aja gitu ya, maksudnya pemula gitu ya, tapi ada juga ada pertanyaan dengan jawaban yang memang sudah menjuri ke buda-buda yang bisa dikategorikan kalau di Indonesia itu cakapnya sekolah apa nama SMA gitu ya, SMA, SMP gitu ya. Bukan sekedar dari SMP SD saja gitu ya. Dan sebelum kita akhiri video ini cuy, saya apa ya? Di video ini tuh saya menertawakan hal-hal yang menurut saya itu lawak gitu ya. Jadi yang berbau politik, tolong gitu ya, saya nggak mau ikut campur dengan hal seperti itu. Dan menurut saya sih bukan hal-hal yang harus ditertawakan juga kalau masalah politik gitu ya. Dan untuk budak-budak juga gitu, ada yang berkomentar ya di video saya sebelumnya, nggak semua budak yang ada di Malaysia itu seperti itu. Memang tidak semua budak-budak bisa berbuat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Nggak semua. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Dan masjid sudah bunyi ini cuy ya. Mungkin sudah kedengaran ke korang. Dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.